Aisyah radhiyallahu anha datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, siapakah yang dimaksudkan oleh Allah di dalam ayat tersebut? Orang-orang yang hati mereka selalu dirundung ketakutan dan kecemasan padahal mereka telah berbuat ayasyrabunal khumur. Apakah mereka itu adalah orang-orang yang meminum khamar? Wa yasriqun wa yaznun. Apakah mereka itu orang-orang yang mencuri? Apakah mereka itu adalah yang dimaksud oleh Allah sehingga mereka takut disebabkan karena dosa mereka, ataukah mungkin mereka telah melakukan perbuatan zina?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya bintas Siddiq." Yang dimaksudkan di dalam ayat itu bukanlah mereka-mereka yang berbuat dosa, bukanlah orang-orang yang takut karena kesalahan dan dosa mereka, tapi sesungguhnya orang-orang yang dipuji oleh Allah Jalla wa'ala di dalam ayat yang mulia itu, mereka adalah orang-orang yang yusallun wa yatasaddaqun wa yasumun. Mereka itu adalah orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang salat, orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang melakukan ibadah dan ketaatan. Namun kendati pun mereka telah berbuat, masih ada kecemasan di dalam diri mereka. Kecemasan bukan karena mereka cemas Allah tidak akan memberikan balasan, padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah berjanji. Mereka cemas bukanlah kecemasan akan di mana Allah lupakan apa yang telah mereka lakukan, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala la yukhliful mi'ad, Allah tidak pernah ingkar janji. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Allah akan berikan ganjaran atas kebaikan ibadah dan ketaatan, bahkan Allah akan berikan balasan dan pahala yang berlipat ganda. Apa yang mereka khawatirkan padahal mereka telah berbuat, padahal mereka telah beramal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan itulah kemuliaan yang ada di dalam hati para sahabat. Kendati pun mereka telah bersungguh-sungguh di dalam ibadah dan ketaatannya, tapi bukan berarti apa yang telah mereka lakukan itu menumbuhkan rasa ujub di dalam diri mereka, rasa bangga di dalam diri mereka. Dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang membusungkan dada atas apa yang telah mereka ukir di dalam hidupnya. Aku telah berbuat, inilah diriku. Jauh dari kehidupan para sahabat, mereka sangat khawatir akan sifat ujub di dalam diri mereka. Mereka selalu ada kekhawatiran dan ketakutan padahal mereka telah berbuat. Gunung emas telah mereka ukir seumur hidup mereka. Namun bukan berarti mereka datang dengan membusungkan dada dan kesombongan seperti penyakit yang sering menghidap kita ikhwatal iman pada hari ini. Tidak ada di antara mereka yang menggaransi atas dirinya atas apa yang telah mereka lakukan. Makanya kita akan mendapatkan dan membaca bagaimana tawaduknya para salafus saleh, para sahabat dan para a'immatul huda, padahal mereka telah berbuat, padahal begitu banyak catatan kebaikan dan ibadah mereka. Lihatlah Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, apa yang tidak beliau lakukan. Ribuan orang kembali kepada hidayah Allah lewat tangan Imam Ibnul Jauzi. Puluhan ribu karangan Imam Ibnul Jauzi yang sampai detik ini dimanfaatkan oleh para talabatil ilm, dan ini akan menjadi amal jariah dan ilmu yang bermanfaat bagi beliau tak terhenti ketika walaupun beliau telah wafat. Ratusan ribu orang-orang yang memeluk agama Islam dari kalangan kufar lewat nasihat dan tangan Imam Ibnul Jauzi, bahkan jutaan murid yang bersimpuh duduk di majlis beliau belajar dari pengetahuan dan ilmu Imam Ibnul Jauzi. Sebegitu banyak kebaikan yang telah dilakukan oleh Imam Ibnul Jauzi di dalam hidupnya tidaklah membuat beliau angkuh dan sombong. Beliau selalu mengatakan kepada murid-muridnya, "Wahai murid-muridku, jika kelak kalian dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam surga, dan ketika kalian di dalam surga dan kalian tidak melihat Ibnul Jauzi, kalian tidak mendapatkan aku di sana ketika kalian telah masuk ke dalam surga, maka tolong sampaikan dan minta kepada Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Imam Ibnul Jauzi lah yang telah menunjukkan kami jalan ke surga." Begitulah hati para sahabat dan begitulah para a'immatul huda. Apa yang telah mereka lakukan dari kebaikan dan ibadah tidak membuat mereka congkak dan sombong, tidak membuat mereka menganggap bahwasanya kunci surga telah ada di tangan mereka. Inilah yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang Allah puji pada hati para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in.